bersama Hagai PKR dan Berani Satu ingin bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan yang hebat luar biasa atas kota yang kami sayangi dan cintai, yaitu kota Jakarta yang boleh berusia lebih dari 400 tahun, sebuah usia yang tidak pendek tapi sungguh amat panjang. Dalam rangka peringati hari ulang tahun Jakarta ke-497, Hagai, PKR, dan Berani Satu gelar acara doa syukur. Acara diadakan di Gereja Rakyat, Jalan Tanah Tinggi A1, nomor 7A, Jakarta Pusat, pada 30 Juni 2024. Selain dihadiri jemaat, hadir juga dalam acara perwakilan dari pengurus Hagai, PKR, dan Berani Satu. Dengan penuh sukacita, acara berlangsung khidmat penuh doa bagi para pemimpin Jakarta sebelumnya dan kedepannya. Shalom. Shalom. Partai Kemerdekaan Rakyat ini adalah partai yang plural. Jadi semua lapisan masyarakat ada. Semua kalangan dari elit sampai rakyat sudah berkumpul di Partai Kemerdekaan Rakyat. Begitupun semua agama dan kepercayaan sudah berada. Saya sampaikan untuk hari ini sangat luar biasa. Terima kasih undangannya, titip dari Pak Ketum MS Hidayat untuk semua yang memang menginginkan perubahan untuk Jakarta untuk lebih baik lagi, agar terus melakukan kegiatan vibrasi, energi, dan frekuensinya ditingkatkan kembali. Mudah-mudahan ucapan syukur ini boleh kita doa dan ucapan syukur ini sesuai firman Tuhan yang disampaikan tadi, boleh sama-sama kita jalani untuk Jakarta maju, itu bahagia, maju kotanya, bahagia warga kotanya. Ini yang berdoa dan bedanya tadi. Lama ketemu, luar biasa. Ini masih dalam suasana Jakarta, ke berapa? Kita semua orang Jakarta. Amin.